soal kematian Marhan Harhab semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan beliau husnul khatimah. Amin. Pas Ampres ini bilang bahwa ini bukan kegiatannya Pas Pampres karena itu dilakukan oleh yang wanita, ya wanita. Sedangkan Pas Pampres itu harus pria gitu. Iya. Pertanyaannya apakah Pas ini cuci tangan? Ya kan? Cuci tangan lah. Apakah begitu? Soal kematian Marhan Harahap yang memang Diduga melanggar ring satu. Kita masih ingat tentulah, saudara, bagaimana moge pernah ngebut menerobos ring satu istana. Apa kata pas Pansus saat itu waktu ada moge menerobos ring satu istana? Itu SOP-nya syarat operasional prosedurnya itu harusnya ditembak gitu moge, kan gitu. Ring satu. Subscribe media-media Islam daripada kita subscribe media-media maksiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi Al-Fakir Rabi Faisal Rabu 20 Maret 2024 Bagaimana keadaan saudara dan keluarga Semoga sehat, mulia, barokah Tetap semangat di bulan Ramadan Amin, Allahumma amin Masih panjang umur perubahan Panjang umur perjuangan Gak mau berubah, gak mau berjuang Otak, pakai otak Mana otak? Ngeri Pas pampres mengatakan Rilis soal kematian Marhan Harhab, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan beliau khusnul Khatimah Amin Pas Ampres ini bilang bahwa ini bukan kegiatannya Pas Pampres Karena itu dilakukan oleh yang wanita Ya wanita Sedangkan Pas Pampres itu harus pria gitu Iya Pertanyaannya apakah Pas Pampres ini cuci tangan Ya kan Cuci tangan lah Apakah begitu Soal kematian Marhan Harahap Yang memang diduga melanggar ring satu kita masih ingat tentulah saudara bagaimana Moge pernah ngebut menerobos ring satu istana. Apa kata pas pampres itu waktu ada Moge menerobos ring satu istana? Itu SOP-nya, syarat operasional prosedurnya itu harusnya ditembak itu Moge. Kan gitu. Ring satu. Nah sekarang pertanyaannya, apakah Kiai Ustadz Marhan Harahap ini menerobos ring satu? Kan itu pertanyaan. Masa mau datang Jumatan melanggar yang satu apakah benar apa begitu waduh yang jelas apapun memang yang kita lakukan semarah apapun sekecewa apapun tapi peristiwa itu tidak terulang lagi saudara kita doakan aja semoga Ustadz Marhan Harahap yang meninggal ini yang diduga ya kan ada apa ya melanggar SOP ring satu oleh pas pampres semoga Ustadz Marhan Harahap dimudahkan semua urusannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan gak cukup itu tapi usut usut tuntas. Bener gak ini dilakukan pas pampres pengamanan ini atau sejak kapan ada pas pampres wanita kan gitu. Nah keluarga pun menangis histeris Innalillahi wa inna ilaihi Semoga almarhum Husnul Khatimah. Nah lucunya lagi para bazar pro Jokowi menyalahin kakek tua yang dibilang marhan harahap ini. Salahnya di mana? Pas pampres udah jalanin tugasnya dengan benar steril lokasi yang lewatin presiden. Terus bapak ini udah lihat ada pengamanan. Kenapa diterobos? Ya dia mana tahu. Cara roboh gimana? Dia ring satu, ring dua, ring tiga, ring seratus, ring tujuh ratus juga juga mana bodoh, masa bodoh, ngerti juga kagak. Ya kalau orang kagak ngerti ya kasih tahu lah. Bukan diduga, dilumpuhkan gitu, ngeri. Harus ya kalau Apple tuh Apple, ya mudah-mudahan emang enggak. Kalau misalnya nanti terbukti ya kan Ustadz Marhan Harahap merobos ring satu Harusnya moge-moge itu ditembak mati semua Yang robos istana itu waktu itu kan Iya nggak? Nah jadi pertanyaan tadi nggak sesuai Nggak apple to apple Rakyat biasa mau jumatan Ada tindakan pengamanan ya kan harus disteril, steril ya gimana keramahan Jokowi yang dulu pernah selfie selfie sama emak emak ya kan eh hey, hey, Pak Jokowi Pak Jokowi apa itu emak emak itu semuanya lupuin aja semuanya kan gitu harusnya kalau Apple tuh Apple kalau mama yang tadi itu ngelanggar ring satu kan faktanya emak emak ya kan tetap selfie selfie ketawa ketiwi cium tangan cium tangan ya kan aneh nggak aneh itu ada video viral di mana mana dulu emak emak menerobos ring satu coba di kawasan sterilnya Jokowi di mobilnya sendiri sedang pas pres itu semua diem aja ya kan nggak ada suaranya cuma sekedar liatin doang kan lucu tapi hal yang sama tidak terjadi oleh Ustadz Mar Marhan Harhab cuman lewat mau lewat doang ya kan. Nah, terlepas dah daripada wah itu mah karena ini aja udah tua, sakit. Oh, itu mah. Ya eh, mudah-mudahan aja kita doain aja, kita husnudzon aja meninggal di bulan Ramadan, bukan hanya yang dohir, bukan hanya yang tampak. Kita lihat ini apa di balik ini, apa di balik belakang layar ini kejadian Ustadz Marhan Harahap. Kalau ada dugaan pembunuhan, berbahaya alamat. Celaka 13. Mudah-mudahan nggak ada. Lagi aneh aja. Pernah ada video viral emak-emak selfie-selfie ke Jokowi, tapi pas pampres diem aja. Nggak ada suaranya, nggak ada apa, ya kan? Diem aja liatin, ya kan? Malah ada yang Jokowi juga buka jendela, ikut salaman juga, ya kan? Nah, sholatnya Jokowi ini, sholat ke masjid nggak usah mempersulit jamaah lain untuk sholat. Apalagi Ustadz Marhan Harahap tadi. Ya pas pampres itu diem aja, ya kan? Nggak usah ngamalin apa-apa. Untuk oh, orang itu masjid yang notabene dijaga oleh Allah SWT, ya kan? Ya mending Jokowi kalau nggak mau ada steril-steril, nggak -steril, mau ada rakyat yang deket-deket dia, ya kan? Atau mungkin bisa jadi. Diduga kuat Ustadz Marhan Harahap ini diindikasi, wah teroris, teroris, wah. Menyerang presiden, be Nggak usah kegeeran. Orang mau Jum'atan kok dibilang teroris, ya kan? Ada kayak gitu nggak? Ngeri lah. Namanya buzzer, ya kan? Nah, jadi mau bersalaman, mau kagak biarin aja. Tirulah yang dilakukan oleh Khalifah Harun Al Rasid. Khalifah Harun Al Rasid itu ke masjid, datang sendiri ke majelisnya Imam Malik. Imam Malik itu bikin majelis yang datang Khalifah loh, bukan sekedar presiden yang jabatannya apa gitu kan? Nih Khalifah jabatannya pemimpin seluruh dunia dunia Islam datang ke majelisnya Imam Imam Malik Rasulullah dengan penuh kesantunan, gak ada kawal-kawalan, dengan penuh adab dan etika, ya kan? Luar biasa beda kelas. Nah, kembali ke soal berita. Soal Jokowi kalau mau sholat ke masjid nggak usah mempersulit jemaah yang lain, nggak usah stay sana, stay sini. Udah Jokowi sholat sendiri aja di rumah jumatan daripada mensulit jemaah yang lain. Orang ngikutin aturan Allah Subhanahu Wa Taala mau sholat jumat biar nggak mau ketinggalan. Masa kalah sama aturan ya kayak begituan? Ring satu, ring dua, ring tiga, ring preketek dan lain sebagainya Berikutnya kalau Jokowi mau sholat jumat di suatu masjid sehari sebelumnya kabarin dulu, sterilin dulu area masjid. Jauh sadak dadak dadakan, ya kan? Nah jadi Orang-orang ini lupa kalau konstitusi kita ini menjamin setiap warga negara untuk menjalankan kewajiban ibadah agamanya masing-masing. Emang Jokowi ini sebegitu mem apa sih menganggap bahwa Marhan Harap ini sebagai orang yang berbahaya bagi negara gitu? Aduh kacau. Itulah yang meninggal. Terus ada tanda-tanda nggak? Itu benar meninggal? Itu buktinya sakit? Itu buktinya jantungan? Atau memang dibunuh? Atau gimana? Diduga kuat? Nanya lah. Masa nggak boleh nanya? Yang jelas, masjid adalah tempat paling setara di muka bumi. Tidak melihat jabatan, usia, status, sosial juga ras. Siapa yang datang duluan berhak duduk di paling depan. Jadi nggak ada, wah ini mah yang datang presiden, yang datang ini TNI, kagak ada kayak gitu-gitu. Sama semua. Khalifah Harun Ar Rasid itu datang paling belakang. Paling belakang, karena datangnya belakangan. Kemajelis Imam, Imam Malik. Makanya itulah gunanya otak, gunanya etik. Jadi tahu nih manusia hidup ya kan punya otak punya aturan gitu loh beda dengan binatang kalau binatang nggak punya aturan jadi hidupnya suka-suka memenuhi kebutuhan hajatnya sepuas-puasnya makan minum sepuasnya berhajat sepuasnya ya kan berkuasa sepuasnya itu naluri hewan makan sepuasnya minum sepuasnya berkuasa selamanya itu naluri hewan kemudian naluri yang lain naluri mempertahankan keturunan hanya sekedar kawin hanya sekedar nambah keturunan nggak ya, hewan itu semua naluri hewan nah persoalannya hajat tadi makan minum berkuasa keturunan ya kan kemudian dan lain, -lain sebagainya macamnya itu harus diatur dengan aturan Allah Subhanahu wa taala itulah muslim nah sekarang kalau kita amati coba kita breakdown ya kita breakdown itu pernah ada yang namanya soal asisten intelijen pas pampres kolonel Wisnu Herlambang saat itu pernah mengutip buku petunjuk teknis ring 1 diartikan sebagai tempat atau daerah pengamanan yang pengamanan tersebut menjadi wewenang dan unsur pengamanan yang notabene nomor satu. Nah unsur pengamanan ring satu di sini menurutnya adalah pas pampres dan unsur-unsur pengamanan ring satu dapat bereaksi secara fisik dalam mengamankan dan menyelamatkan VVIP. Wah, gila, ngeri. VVIP. Padahal di dalam Islam, mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang paling takwa. Bukan yang paling banyak jabatannya. Prut, pret lah. Nah, unsur-unsur so, pengamanan yang satu dapat bereaksi secara fisik dan mengamankan dan menyelamatkan VVIP yang diklaim VVIP di mata manu manusia, di mata ma makhluk. Nah, kawasan pengamanan ring satu atau instalasi kepresidenan itu terbagi dua jenis. Yakni yang bersifat tetap dan yang bersifat tidak tetap. Nah, ring satu yang bersifat tetap itu tidak berpindah dan punya peran permanen. Seperti dinas presiden, itu ring satu. Kediaman presiden, ring satu. Wakil presiden, kemudian kantor presiden, kantor wakil presiden, istana negara, istana merdeka di Jakarta, itu ring satu. Termasuk wisma negara dan binagraha di kompleks istana kepresidenan Jakarta, ring satu. Yang sifatnya tetap. Nah, di luar Jakarta yang masih sifatnya tetap juga, itu ada area ring satu, Istana Kepresidenan Bogor, Cipanas, kemudian Gedung Agung di Jogja, dan Istana yang tampak siring di Bali. Nah, itu yang tadi, yang tetap ring satu, yang tetap ya, sekarang yang ring satu, yang tidak tetap. Nah, ring satu yang tidak tetap, ujar Wisnu, antara lain gedung milik pemerintah atau swasta yang digunakan untuk kegiatan VVIP. Misalnya, saat ada kunjungan presiden atau kunjungan wapres ke daerah ya, ataupun lokasi lainnya. Yang notabene, ini yang masuk ring satu tidak tetap. Nah pernah ada kejadian soalnya Yang dilakukan anggota pas pampres Terhadap pengendara bermotor yang menerobos masuk ke ring 1 Merupakan pelanggaran batas ring 1 Sehingga diambil tindakan melumpuhkan Untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan Terhadap hakikat ancaman atau bahaya Terhadap instalasi VVIP Nah apa nih komentarnya dari Pas Pampres yang terbaru ini Asisten Pas Pampres Kolonel Kaf Herman Mengatakan bahwa anggota Pas Pampres bertugas diri satu pengamanan melekat dengan objek VVIP Jokowi dirinya menyebut bahwa Pas Pampres yang melaksanakan tugas Jokowi Untuk selanjutnya di Masjid Agung Rantau Prapat Adalah terdiri dari pria doang nggak ada wanitanya Nah sekali lagi disampaikan oleh dia Pas Pampres ini soal kejadian Ustadz Marhan Harahap ini Bahwa kalau yang menghalangi Almarhum Bapak Marhan Harahap Itu bukan anggota Pas Pampres Apalagi mengatakan kalau ada yang mengatakan adalah anggota pas pampres itu tidak benar. Karena pas pampres itu personelnya pria. Sekarang pertanyaannya kalau ucapan kayak gini dia bilang pas pampres ucapan hanya pria. Pertanyaannya apakah pas pampres cuci tangan kembali di tadi di vlog yang di awal tadi. Bukankah pengamanan untuk ring satu itu memang SOP-nya begitu. Dilumpuhkan ya kan. Mau siapa aja seterah dilumpuhkan itu udah SOP. SOP dari buku petunjuk teknis ring satu. Nah itulah aturannya, ya kan? Nah sekarang pertanyaan yang paling mendasar lagi, yang paling mendasar, yang paling mendasar. Apakah Ustadz Marhan Harhab ini melanggar ring satu? Bagaimana menurut saudara? Komentar di itu, di kolom komentar. Yang jelas al fakir lihatnya. Setelah memang pemilu dan pilpres 2024 yang diduga banyak kecurangan ini, tampaknya Jokowi minta pengamanan keras, pengamanan sangat ekstra ketat untuk dirinya alias Pak panik diduga kuat. Jokowi ini sebenarnya sadar, melakukan banyak dugaan kecurangan, dugaan pengkhianatan, dugaan kezaliman kepada rakyatnya sendiri. Dia ini sadar. Dia juga sadar, dia diduga dihantui kecemasan dan ketakutan berlebihan. Ya kan? Dia merasa tidak ada pelindungnya. Dia merasa pelindungnya adalah ma, makhluk. Dia lupa bahwa pelindung hakiki adalah Hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah Subhanahu wa taala. Dia harusnya merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala saja yang bisa melindunginya dan takut yang nantinya takutnya di pengadilan akhirat jutaan ratusan juta rakyat ini menuntut keadilan kepada dia. Ya semoga semoga penguasa-penguasa zolim, penguasa-penguasa yang baru belajar jadi diktator yang semena-mena, semoga semuanya yang represif termasuk sekalipun dihancurkan sehancur-hancurnya. Amin. Allahumma amin. Ijabah Izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.